Ini adalah kisah tentang seorang preman yang tak diperbolehkan pengajian Habib Lutfi diadakan. Tak disangka ini yang terjadi. Di suatu daerah pernah hendak diadakan suatu pengajiannya, Habib Lutfi bin Yahya. Namun satu hari sebelum acara dimulai, tenda-tenda, kursi, meja untuk para jamaah diacak-acak kumpulan preman. Yang ternyata, preman itu diperintahkan oleh bos mereka. Panitia dan warga di sana begitu panik, akan tetapi preman itu begitu ditakuti warga di sana. Habib Lutfi yang mendapatkan kabar itu langsung menuju lokasi dan menjumpai salah satu preman itu, dan berkata agar mereka membawa Habib Lutfi bertemu bos mereka. Mereka pun menurutinya. Ketika perjumpaan itu, Habib Lutfi bertanya kepada bos preman itu, apa yang membuat ia menghalangi pengajian itu. Bos preman itu berkata bahwa ia tidak suka acara keagamaan diadakan di daerahnya. Lalu Habib Lutfi berkata, bagaimana dengan acara orkes dangdut? Bos preman itu menjawab, kalau itu boleh. Habib Lutfi berkata, bagaimana jikalau pengajian diiringi dengan konser orkes dangdut? Preman itu menjawab tidak mungkin, jelas itu sangat berdosa. Habib Lutfi pun menjawab, itu tandanya di hatimu masih ada keimanan. Habib Lutfi terus-menerus berbincang dengannya, hingga suatu hal luar biasa pun terjadi. Bos preman itu luluh hatinya, dan bersedia, pengajian itu diadakan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bos preman itu bersedia untuk dibimbing bertaubat. Masya Allah.